Naik sepeda saya. Delapan belas derajat. Teman-teman, hari ini saya mau jalan ke Kringloopwinkel. Kringloopwinkel itu toko second ya, barang-barang bekas di sini. Dan di sini saya ke istirahat apa ya? Saya juga harus lihat dulu di tram, jurusan tram 2 dan tram 4 di Delareweh Den Haag. Yuk kita ikutin, kita lihat-lihat. Nah, posisi saya ada di Delareweh. Sini ya. Namanya di sini nih. Nanti namanya saya tuliskan di deskripsinya ya teman-teman, toko ini. Yuk kita intip. Nah, kita masuk ya. Nah, ini dia sini. Dan ini di bagian furniture ya, kemari dan kursi-kursi, meja, segala macam. Semua ini barang-barang bekas ya. Kita ke bagian baju ya. Sini bagian sepatu-sepatu. Sekedar melihat-lihat saja ya teman-teman, saya tidak usah menyebutkan barang dan harganya gitu. Bagi saya sih kalau lagi sale di luar juga murah-murah. Di belakang lebih banyak lagi ya, ada lampu-lampu juga. Ada kamar untuk mencobanya juga, pas kamar, dan ada jaket sini, rapi-rapi. Ini juga ada buku-buku, peralatan kantor, ada komputer juga di sini ya teman-teman, buro. Ada mainan anak-anak. Lihat, banyaknya puzzle di sini. Sini bagian korden.
penting. Kadang-kadang gelas itu ada khusus ditulisin namanya mereka-mereka. Yang kayak gini tuh unik tuh. Kita doyan sambal, kita mikirnya kayak gini, bisa untuk buat sambal gitu 50 sen ya. Lucu. Untuk let's go, okay. Kita bayar yuk dulu ya teman-teman, selagi belum corona ya, 3 tahun yang lalu. Di toko-toko seperti ini masih murah-murah sekali. Sekarang sudah mahal-mahal. Kita bayar. We go to the kassa. We going to pay. Kassa. Ada strat bibliotek kecil. Yuk kita lihat. Ini VHF kasya. Daripada dibuang, kita bisa ngambil apa yang mereka taruh di sini ya, teman-teman. Nih, kita lihat yuk. Kebanyakan buku-buku. Nih. Mungkin saya mau naruh juga apa yang mau dibuang di sini, taruh di sini. Kebanyakan buku-buku, teman-teman. Oke, good ide ya. Ini yang udah